Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayd Englishius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama, di sini ada Neng Ayu Ting Ting nih di Dahulu Kafe lagi foto. Wow, cantik sekali ya vitamin malam hari ini, terlihat sangat fresh. Begitu juga dengan balutan yang dipakai oleh Ayu Ting Ting, sangat cocok dengan warna kulitnya, lebih terang dan lebih fresh, tambah cantik Neng Ayu. Direpost dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92 Dahulu Kafe, Dinar Candy Love memberikan satu emoticon love. Ayu Ting Ting, Dinar Candy, Dinar makasih, love you. Di sini juga ada Brata Kartasasmita nih yang ikutan nimbrung memberikan komentarnya. Brata Kartasasmita, koko kriuk kesana yuk. Wah wah wah, Brata Kartasasmita sudah berani nih ngajak-ngajak ke Dahulu Kafe buat lihat Neng Ayu yang sangat cantik, cetar membahana. Dan di sini juga ada Dinda Hau mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting, cantik kali love. Begitu kata Dinda Hau di akun Instagram pribadi Ayu Ting Ting. Dan direpost juga dari akun Instagram Mom Aiting, Dahulu Kafe malam ini terima kasih dengan postingan di atasnya. Ada Ayu Ting Ting juga tuh pakai baju yang sangat cantik. Dian Bayu 900, cantik banget Ayu. Mamah Ardi 1, cantik banget Queen. Kak Ira 346, subhanallah ibu, kakak Ayu cantik banget, seger banget wajahnya. Kemudian dari Dina Hosang, mau kesana kalau ada Kak Ayunya, kabarin ibu, emotiknya love 3 kali. Di sini Ayu Ting Ting memang terlihat sangat cantik ya, vitamin malam hari ini, wow luar biasa Ayu Ting Ting, sangat mempesona. Sampai-sampai ya Brata Kartasasmita pun ngajak temannya tuh untuk kesana karena pengen ngeliat Ayu Ting Ting yang sangat cantik, putih dan manis serta baik hati. Bagi sahabat semua yang ingin nongki-nongki di kafe, boleh tuh datang ke Dahulu Kafe, pastinya ada Ayu Ting Ting perform di sana. Bisa sekalian bermain dan ngobrol bareng di sana bersama Ayu Ting Ting tentunya. Dan di repost dari akun Instagram kamu-kamu, di sini mengatakan Anda adalah magnet untuk semua kebaikan karena Anda memilih berpikir positif. Begitu kata akun Instagram kamu-kamu di akun Instagramnya. Karena Ayu Ting Ting tidak pernah berpikiran yang buruk ya terhadap orang lain, dia selalu berpikir positif dan maju ke depan dan tidak pernah mencaci maki orang lain walaupun dirinya sering direndahkan. Begitulah Queen Depok yang disayang. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga apapun yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga terus kesehatan, tetap semangat dan tetap memberi kebahagiaan untuk semua orang yang ada di samping Anda. Dan untuk Brata Kartasasmita, jika memang mencintai Ayu Ting Ting, yuk katakan sejujurnya. Jangan tunggu lama-lama, nanti bisa ketikung lagi loh. Oke, sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sehat selalu Neng Depok, semoga selalu ceria dan selalu memberikan hal-hal yang positif kepada semua yang ada di samping Anda. Oke sahabat semua, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.